guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersodiak Aries di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Jadi kartu yang pertama untuk karir kalian, ada kartu Knight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, energimu terfokus pada inovasi. Dan ini akan membawa imbalan yang sangat luar biasa. Kamu akan merasakan tarikan alami menuju ide-ide dan terobosan baru. Bergabunglah dengan pekerjaan, orang, dan karir yang mendukung ide-idemu dan tujuan kamu berpikir maju. Jadi kalian harus tetap fokus, kalian harus tetap semangat dalam membangun imajinasi atau inovasi. Kalian harus tetap berpikir secara ini, sehingga itu bisa membuat kalian ini juga mendapatkan lingkungan yang selaras atau sepemikiran, dan itu bisa membuat kamu merasa lebih kreatif lagi, lebih maju lagi. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian, ada kartu King of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian sudah sangatlah ahli, saya lihat sudah sangat ahli di bidang bisnis, pandai berkomunikasi, kalian pandai meluluhkan hati customer kalian, sehingga banyak yang tertarik dan ingin bergabung dengan bisnis yang kalian jalani saat ini. Sehingga bisnis kalian di hari ini juga dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian, ada kartu The Devil. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini, kamu mungkin menemukan bahwa ada yang perlu diubah dalam hubunganmu. Kamu juga menyadari bahwa ada masalah yang tidak kamu lihat secara langsung, dan ini mungkin menyebabkan munculnya jurang pemisah di antara kamu dan si dia. Namun, ada juga banyak tempat di mana ide-idemu bertemu.
Fokus pada hal ini akan membantu memperkuat ikatanmu dengan pasangan kalian. Jadi kalian dalam situasi akan ada aja permasalahan kalian di hari ini. Entah itu permasalahan kesalahpahaman atau tidak sengaja, atau suasana hati pasangan kalian ini sedang tidak baik-baik saja dan kalian juga agak sensitif, dan itu memicu kan ada jurang perpisahan antara kalian dan pasangan kalian. Tetapi jika kalian bisa mengatasinya dan kalian juga saling mengerti, kalian juga saling menurunkan ego kalian, kalian bisa melewatinya dan hubungan kalian juga akan semakin kuat untuk kedepannya jika kalian bisa melewati. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Two of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini mungkin ada beberapa kebingungan mengenai keuangan kamu saat ini, dan beberapa hal mungkin tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa ulang semuanya dan terlibatlah dalam sebuah percakapan dengan orang lain jika perlu. Jadi keuangan kalian dalam situasi yang cukup baik, tetapi kalian harus tetap bisa mengelola keuangan kalian. Jika keuangan kalian tidak berjalan sesuai dengan rencana kalian, kalian tidak kebingungan karena kalian ini sudah tabung, intinya tidak akan kekurangan keuangan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.